Ulang tahun ke-9, Aminah adik kandung Alwi Assegaf malah nangis kejer. Ya, mulanya Aminah senang bukan kepalang mendapat kejutan dari kakaknya Alwi dan sang abah. Tapi tiba-tiba, sang abah seketika marah lantaran kepedesan sehabis makan yang disediakan Alwi dan Mona. Dan inilah detik-detik Aminah menangis di hari jadinya ke-9 tahun beberapa waktu lalu. Sekarang yang kepada ini marah nih semua, kepedesan Nabi. Pulang udah semua, pulang. Pulang, ayo kita pulang, kita tinggalin makanan. Semuanya Alwi, Aminah, semua Pak Sari kabel, Abi marah. Abi mau duit nih. Bahagia deh, disini deh. Aminah gak mau serius makannya. Udah musuh dua kali. Iya, kakak. Iya, kakak. Iya, kakak. Iya, kakak. Iya, kakak. Iya, kakak. Adit, ntar kita suruh push up. Adit yang suka bercanda, ya. Oke, kita suruh push up. Oke, oke. Tak tega melihat Aminah nangis, Alwi pun langsung peluk seraya mengalihkan perhatian sang adik agar tidak terus nangis. Jadi Om Syabil deh yang kena sasaran. Sabar ya Om, demi kebahagiaan Aminah, please. Setelah tangis Aminah berhasil diredam, giliran potong kue ultah deh sama doa. Ih, kok Aminah masih jaim-jaim deh. Efek di prank abah belum full hilang nih. Mabarung alba, mabarung ya Umi Nadir, mabarung. Yup. Okay. 1, 2, 3. Him. Yup, Syang. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, semakin besar menjadi solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tak hanya rangkaian kejutan dan doa dari keluarga menandai pertambahan usia Aminah, tapi beberapa hari setelah ultah, Aminah girang bukan kepalang, giginya copot. Lepas. Gigi yang udah goyang. Mana, Kak? Copot. Copot.